Jadi sobat-sobat ingin mendapatkan diskon yang jauh lebih besar, ya di sini tempatnya bersama Mbak Nuni. Iya. Diskon besar-besaran, obral habis-habisan, batas. Betul. Dan juga Mbak Nuni bisa melayani trade-in dong. Trade-in. Trade-innya mobil apa aja sih, dari tahun berapa? Mobilnya dari tahun tua bisa, tahun muda juga bisa, gitu. Tahun tua dari 90-an lah ya Om. Dari tahun 90-an. Masih bisa kita ambil. Nah, hebat loh. Yang lain belum tentu lo bisa. Halo, kembali lagi di kontennya De Rosa Auto. Nah, sobat-sobat, kali ini kita mampir lagi nih. Wede, luar biasa gudangnya Suzuki. Banyak banget ya mobil-mobilnya. Iya. Ada ratusan kali ya? Ada, Om, pasti. Nah. Di sini kan udah sekelilingnya udah banyak nih, Om. Okay. Promonya juga lapisan, ya kan? Lapisan, udah kayak kue. Udah kayak kue, kue lapis ya. Tapi emang bener kok, di sini luar biasa diskon yang jauh didapatkan buat sobat-sobat. Lebih murah banget. Amin Om, amin. Bersama dengan Mbak Nunik lagi. Mbak Nunik, waktu dan tempat silahkan dijelaskan nomor telepon beserta alamat. Ya, oke. Okay. Sobat-sobat De Rosa, bagi kalian yang minat mobil Suzuki baru, silahkan datang aja ke Suzuki Citra Asri Buana yang ada di Jalan RM Marta Dinata nomor 59 Cipayung Ciputat Tangerang Selatan. Oke. Okay. Patokannya di depan Samsat Ciputat, samping Pizza Hut. Nah, untuk janjian langsung kontak Nunik aja di 0859-3944-1093, Om. Dan juga ada YouTube-nya juga ya. Ada, YouTube-nya Nunik Suzuki, Om. Nunik Suzuki. Nah, nomor teleponnya ada di atas buat sobat-sobat yang mau konfirmasi, mau konsultasi ya kan seputar mobil baru. Dan juga Mbak Nunik bisa melayani trade-in dong. Trade-in. Trade-innya mobil apa aja sih, dari tahun berapa? Mobilnya dari tahun tua bisa, tahun muda juga bisa, gitu. Tahun tua dari 90-an lah ya, Om. Dari tahun 90-an. Kayak Corolla, iya, terusan Baleno lama, juga Brit bisa, betul. Terusan Honda lama, Starlet tuh, Kijang, masih bisa kita ambil. Nah, hebat loh, yang lain belum tentu lo bisa. Cuman di bahan unik doang untuk trade-in bisa melayani 90-an. Iya, 90-an. Wih, angkatan kita ya. Om 90-an. Om enggak 80-an. Baik, nah sobat-sobat, promonya selain trade-in apa lagi nih kira-kira? Nah, kalau untuk promonya kebetulan nih Om, kan kemarin kita udah bahas tentang di showroom event Madu Tawon ya. Betul. Di Bojongsari nih. Terakhir nih Om, minggu ini nih Om. Okay. Nah, kita acaranya di tanggal 22. Nah, di situ bisa dapat hadiah langsung. Oh iya. Bag freelance sesuai dengan berapa orang yang datang. Kemudian ada voucher. Les yang khusus misalkan yang kredit pakai leasing BCA. Betul. Passenger dapat 1000, 1000 ya atau 1 juta ya. Betul. Terusan kalau untuk komersilnya pick up-nya 500. Itu 500.000. Dan dapat tambahan lagi dari Bandung kan ya. Iya. Nah, nanti kapan ditop up lagi. Aksesoris yang pasti Noni kasih free. Aksesorisnya free. Luar harganya biasa. Cocok, ganjil genap mau milih juga boleh. Free ganjil genap, nopil ya. Bukan nopil 3 angka atau 2 angka bukan, ganjil tapi genap ganjil aja. Genap saja. Dan itu sangat lumayan banget. Kalau request itu bisa harganya bisa 1,5 kurang lebihnya. Lebih ya, Om. 1,8an lah. 1,8an. Itu free ya, tapi ditanggung sama Mbak Nunik langsung. Wih, gila galak bener. Aduh, promonya bener luar biasa. Aduh, salut. Orang kalau milih ganjil genap bayar, men. Ini nggak bayar. Terus apa lagi? Silakan. Ya, kalau misalkan khusus di Madu Tawon itu banyak sekali kan yang tadi Nunik bilangin gitu kan. Tapi mumpung di sekarang juga ada di promo PRJ juga. Okay. Jadi daripada jauh-jauh, mendingan ke Madu Tawon aja, betul. Om. Nah, atau enggak langsung ke sini aja mau ikutin promo di PRJ itu angsurannya lebih murah juga, Om. Oh, gitu. Lebih murah dan ada promonya. Dia gratis angsuran 2 bulan. Angsuran 2 bulan. Khusus DP 25% ke atas. Yang jadi enggak usah jauh-jauh misalkan yang seputaran Depok, Bogor, kan kalau ke PRJ jauh ya Om ya. Ke sini aja datang, SPK di sini. Itu mah tinggal dikoordinasikan. Betul, ya. Mau tinggal dikoordinasikan. Mau ketemu enggak usah ke sini juga enggak apa-apa. Mbak Nunik yang sana bisa dong. Bisa. Sobat-sobat, Mbak Nunik datang ke sini saya mau SPK. Betul. Nah, ini alamatnya. Udah gampang kok. Promo PRJ hitungin promo PRJ bisa. Soalnya kan mau kemana mana juga macet. Iya. Apalagi Sabtu, Minggu. Waduh, parkir luar biasa. Susah, Om. Emang Derosa tuh the best, Om, gitu. Subhanallah. Langsung SPK, langsung DO, promo 2003, sikat habis. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita langsung mulai ya. Oke, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi buat sobat-sobat. Kita mulai mobil build up ya. Ya. CBU. Suzuki Baleno MC. Suzuki Baleno MC. Dan ini yang Nick 2000.
2024. Ketersediaan unit bebas warna. Warnanya masih full color, masih lengkap dari jadi bisa mulai dipilih, ya? Dari mulai biru, hitam, grey, putih. Oh gitu. Yes, yes, yes. Nah, jadi si Baleno ini sangat ini banget Om, jadi familiar sama jadi favorit banget sih. Dari segi fitur keselamatan juga udah mumpuni ya, bisa ya, dia sangat diandalkan. 6 airbag. Ada remnya udah iya, remnya udah ABS, ADB, ya, udah apa lagi? Gaya enggak ketinggalan lah, ini paling bagus lah udah facelift-nya. Head unitnya juga udah 9 ini. Oh iya, 9 ini. Iya, ada kamera 360. Oh iya, kamera 360. Wih, beneran loh. Udah mewah banget nih. Udah mewah banget. Harganya pun malah jauh lebih murah dibanding sekelasnya ya. Betul. Untuk OTR-nya, silakan. Nah, untuk OTR-nya untuk Suzuki Baleno MC tahun 2024 itu di 283.900. Wow. Apa lagi, Om? Cashback-nya. Cashback-nya atau diskonnya itu di 30 juta plus. 30 juta plus. Sekarang Baleno ini yang kita unggulkan lah, karena kan diskonnya paling gede nih. Betul. Di 30 plus. 30 ke atas. Iya, 30 plus. Bisa 40 kali ya. Belum, datang ke sini ya. Mungkin langsung belum kontak aja lah. Langsung kontak aja ya. Jadi sobat-sobat ingin mendapatkan diskon yang jauh lebih besar, ya di sini tempatnya bersama Mbak Nuni. Iya. Diskon besar-besaran, obral habis-habisan, terbatas. Betul. Karena mau laku banget, 2023 aja udah kering, udah nggak ada sama sekali yang bisa dijual ya. Udah kemarin langsung syuting kan langsung terjual habis. Bener, terjual habis. Dari mulai espresso, Baleno sama Grand Vitara-nya udah langsung habis. Nah, ini DP-nya berapa? Nah, kalau DP-nya Nunik mulai dari DP 16 jutaan. Om. DP 16 juta. Angsurannya di 6,5. 6,5. 5 tahun. 6,1 ya? Belum bisa. Om. Belum bisa. 6, berapa? Tadi kalau kasih yang terbaik dong. Itu gua sama iya dong. Ya. Kalau angsuran di 5 tahun atau 60 bulan tadi 6,1 ya. Sebenarnya sih bisa kurang gitu. Dari 6,1 tapi mendekati 6,1 sih. 6.090.000 12 lah Om. 12 jangan, 12 belum ketemu. Emang 7 ya. Paling terbaiknya berapa buat 7 boleh enggak 7? Enggak bisa Om. Udah 8 deh, 8. Enggak. 8 biar jadi. 10 aja deh, setengah-tengah Om. 8,5. 10 Om. 9. 10 Om. 9,5. 10 Om. 10. 10. Aduh udah kayak harga terbaik Om. Udah kayak polling ya. Udah harga. Tapi emang benar harga terbaik ya? Iya. Oke, okay. Mobil Ignis. GX build up juga. Jadi kita bicara build up dan benar-benar harganya juga paling murah. Betul. Harganya lagi dimurahin, lagi diobral, dihabisin. Silakan OTR dan diskonnya. Nah, kalau untuk OTR Ignis yang GX sisa AGS 2024, AGS, dia betul. Harganya di 225 jutaan. 225. Gitu. Untuk diskonnya di 25 juta up. 25 juta up. Up-nya itu tuh. Pikiran saya udah. Baik, untuk paket promonya. Kalau paket promonya ini DP-nya di 25 jutaan, angsuran di 4,3. Sobat-sobat langsung SPK nih. 20 juta paling. Stoknya terbatas Om ya, hanya ada warna grey juga. Oke, kita langsung ke unit berikutnya. Iya. Mobil yang cari duit, mobil yang cari cuan. Suzuki Carry. Carry loh, dari zaman bahulu ya. Mesinnya kuat, irit. Woi. Kapasitas bisa sampai berapa ton? Disarankan kita kapasitasnya 1 ton. Baik, untuk harga on road dan beserta tipe-tipenya, silakan. Nah, kalau OTR-nya untuk si Suzuki Carry Pickup itu seperti minggu lalu masih sama Om, belum ada penaikan atau belum ada penurunan harga. Baik. Itu dari 4 tipe, dari mulai FD sama WDPS. Okay. Dari FD-nya sendiri dia harganya di 169.500. Okay, nah, untuk baik. FDPS-nya itu harganya di 177.500. Baik. Terus kemudian di WD-nya itu harganya di 170.500 dan WDP PS-nya di 178.500. Oke. Okay. Diskonnya sekarang udah nambah dong. Karena udah mau akhir tahun nih. Udah bau-baunya udah 35 juta ya. Kesepakatan. Kesepakatan. Iya. Diskon kesepakatan 35. Terjadinya 35 juta. Buat sobat-sobat yang mau
Wah, nambah lagi. Iya. Bisa langsung menghubungi Mbak Nunik. Ya dong, gue udah kebayang tuh. Yang pokoknya langsung kontak Nunik aja kriting, deh. Kriting-kriting gitu. Ya. Berapa diskonnya? Betul. Gitu. Yang pasti sih kesepakatannya 35 juta. Oke, untuk paket kreditnya. Paket kreditnya kita mulai dari DP 10%. DP kemarin masih bisa dong. DP kemarin sebenarnya masih bisa, Om. 5.000. 5 juta, cuma pakai leasingnya tertentu ya. Kalau misalkan pakai leasing yang easy going atau misalkan yang fleksibel, itu kita mainnya di DP 20% ada DMO. Berapa tuh kira-kira? Kira-kira itu di 52 juta berarti kan kalau diskonnya 22 jutaan lah. 22 juta. 2 juta. Oke, paling nambah-nambah lagi bisa ya. Ya, di bawah 20 ngomong aja ke sini. Enggak, gua usah dibilangin. Angsurannya, silakan. Cuma 3,3, Om. 3,3 selama 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Itu yang standar. Itu yang standar. Oke, kalau yang tadi yang DP 5 juta angsuran 3,9 sampai 4,1. 3,9 sampai 4,1 tergantung leasing juga ya. Jadi diberikan finance-finance tertentu ya, yang bisa betul. Cover untuk DP 5 juta. Iya. Tapi bukan berarti enggak bisa. Bukan berarti enggak bisa. Bisa. Ya. Tinggal dikonsultasikan saja. Yang tipe AC-nya dong. Kalau tipe AC-nya kita mulai dari 8 juta angsurannya lah. Angsurannya ya. Karena bedanya kan enggak jauh banget. Masih sama lah kalau program untuk DP, cuman yang membedakan untuk minggu ini kita mainnya untuk beberapa leasing tertentu itu mainnya di 20% ADD. 20% ADDM. Iya. Tapi ya buat sobat-sobat yang mau nego lagi kapasitasnya sobat-sobat seperti apa langsung konsultasikan ke sini bisa ya. Pasti dibantu sampai mobilnya dikirim. Jangan khawatir Om, masih banyak program yang lain kok. Jadi seperti gini, ada cash bertahapnya juga kan, cuman bayar 50%, sisanya tahun depan juga masih berlaku. Betul, untuk betul. Minggu ini, terusan juga ada bunga spesialnya juga masih ada, masih betul. Kita berlaku juga. Terusan ada juga yang cash bertahap atau betul. Cash. Kalau cash berjangka itu hanya event-event tertentu lah ya, misalkan cuman ada 200 juta, sisanya STNK jadi bisa betul. Gitu. Oke, untuk pickup saya rasa cukup ya. Kita jalan-jalan yuk. Boleh. Nah ini banyak nih. Lihat-lihat yuk mobil boleh, boleh. Suzuki yang ini lautan nih lautan Suzuki. Nah, ini ada R3. Ini R3 berapa nih? Yang terendah itu ada GA, GL, GX sama Cruise. Oh, nah kalau yang GA-nya itu dia by permesanan minimal booking 5 juta Om. Okay. Nah harganya di 232 juta. Hanya ada satu tipe, satu dia tipe manual aja 232 juta harganya. Yang GL-nya? GL-nya dia dimulai dari 255 juta 400 yang manualnya sama Matic-nya itu 266 juta 500. Cashback-nya? Cashbacknya dia karena unitnya paling rendah, cashbacknya kecil sih Om, kesepakatan 25 juta. 25 juta. Iya. Yang tipe GA dan GL? GL aja. GL aja. Kalau GA itu... GA malah 15 jutaan? Oh, malah lebih kecil lagi ya? Kalau GL dia di 25 juta. Yang hybridnya atau GX-nya? GX-nya itu dia di 276.200 kalau yang manualnya. Kalau yang Matic-nya itu di 287.200. Iya, Matic-nya. Cashbacknya dong, bisik-bisik. Kita bisikin, gitu ya. Bisikin pelan-pelan. Mau lebih kencang lagi di telepon, kan gitu. Berapa? 35 up. 35 juta lebih. Gitu. Pokoknya buat sobat-sobat yang benar-benar pengen lebih, nah udah tempatnya ke sini. Ya, nggak kemana-mana. Kalau cruise bisa, sama. Tadi kan 35 ke atas kan? Iya, ini 30 plus plus lah. Gitu. Baik. Ya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini mobil kebanggaan Indonesia juga nih. Yaitu SL7, SL7. Nah ini OTR-nya dan tipe-tipenya? SL7 ada 3 tipe, Jetta, Beta, dan Alpha. Baik. Kalau yang untuk Jetta-nya sendiri manualnya di 259.400. Okay. Kalau yang Matic-nya dia di 270.400. Oke. Okay. Nah kalau Beta-nya sendiri dia di harganya di 270-an sampai dengan 280-an. Itu udah hybrid ya? Betanya. Oke. Kalau yang si Alfanya dia dimulai dari 280 juta sampai dengan 310 juta. Ada dua tipe soalnya, single tone sama total. Oke. Cashback-nya. Gitu. Cashback-nya beda tipe, beda diskon. Kalau untuk di Jetta sama Beta itu dia di 30 up. 30 ke atas. Kalau yang hybridnya? Kalau hybridnya itu yang si Alfa itu di 22 sih, maksimal. 22 juta ke atas. Beta sama Jetta sih sama. Sama ya. Oke. Okay. Sekarang ini 28. Kata diskon 28 lebih. Iya. Baik. Paling kita bahas yang mobil Jimny. Oh,
Pokoknya kalau minat serius, Om, Jimny ini kan negosiasi ya, negosiasi sistemnya. Jadi dia harga di under 500 juta itu masih nego, silahkan negonya berapa langsung disampaikan aja, Om. Gitu, jangan khawatir kalau memang misalkan harganya kemahalan, langsung to the point aja, mau kita berapa. Yang pasti serius, itu dikasih. Oke, ini seri manual ya, Om. Seri manual? Kalau ngelihat mobil ini jadi inget Rubicon. Iya. Memang kompetitornya sih, Om. Langsung kontak aja. Ini kan satu-satunya yang ready nih di sini. Bener. Warna Jungle Green ini seri manual. Pokoknya ada penawaran harga berapapun, yang penting dikonsultasikan ke sini, disampaikan aja. Gitu, yang penting minat serius gitu kan, siap booking minimal 20 juta. Oke. Udah langsung bisa langsung bawa pulang aja. Kalau misalkan cash, kalau cash aja bisa langsung bawa pulang. Hanya ada satu. Karena memang mobil ini indenya sampai setahun. Setahun ada? Iya, kemarin pas launching IMS juga kan setahun ya, Om. Maksimal indennya, karena kan dia pemesanannya udah 1.200 lebih kan. Itu sampai sekarang juga belum selesai. Yang pemesanan yang IMS kemarin itu. Jadi mumpung ini stoknya ready dan dibuka untuk umum, biasanya gini, Om. Untuk rule-nya pemesanan Jimny itu, tidak sembarangan langsung booking, langsung dapat. Jadi untuk spesial, karena memang ini kan special edition ya, si Jimny ini gitu, benar, high class banget gitu. Jadi dia pemesanan minimal booking 20 juta, kemudian baru dibookingkan ke ATPM-nya, Om. Jadi nanti dari unit yang datang dari ATPM ke kita itu udah nama tersebut, tidak bisa dijual ke yang lain. Betul. Makanya kenapa dia indennya agak lama. Gitu. Jadi pemesanan itu langsung dinotifkan buat Om. Nah, kebetulan ini tuh ready di kami gitu, Om. Jadi langsung cetak faktur ya? Iya, langsung cetak faktur. Jadi langsung cetak faktur, teman-teman, atas nama teman-teman langsung, dan unitnya tersedia ready bawa pulang sekarang juga. Kapan lagi, men, mobil beginian yang indenya setahun cuma dapat sehari, cuma di sini sama Nuni. Iya. Oke, sobat-sobat, kita langsung ke espresso. Iya. Oke, baik, selanjutnya kita ada mobil build up lagi yang paling laris banget, yaitu Suzuki Espresso. Espresso lo. Tersedia manual dan matic ya? Iya. Untuk harga dan spesifikasinya silakan. Nah, baik. Harganya ada matic dan manual. Baik. Nah, untuk manualnya sendiri kita harganya di 169.100. Oke. Kalau matic-nya di 179.100. Oke. Nah, untuk cashback-nya sendiri dia cashback-nya maksimal di 15 jutaan. Tapi bisa lebih ya kalau japri ya. Dia. Nah, ketersediaan warnanya, Om. Betul. Ketersediaan warnanya untuk manual sendiri kita sedia warnanya merah, orange, gray. Merah, orange dan gray. Kalau misalkan yang matic-nya kita tersedia di sini warna gray, Om. Warna gray. Tapi bisa request bisa ya? Bisa request. Karena 2024 kan masih 2024 banyak ya, masih produksi. Iya, masih produksi. Betul. Gitu. Itu yang tersedia di sini aja, yang enggak perlu nunggu lama-lama. Betul. Lah ibaratnya gitu, Om. Mobil city car perkotaan tapi tampangnya udah tampang SUV ya? Iya. Sebenernya. Banyak dicari, Om. Banyak dicari, aku aja. Sampai yang komen itu orang luar gitu kan, orang Aussie apa, karena memang menarik harganya kan. Di bawah 200 juta ya, di bawah 200 juta itu pun belum cashback, belum udah di-cashbackin udah 150 jutaan udah dapat ini gitu. Benar. Kan. Ya. 1000 cc, 3 silinder ya, tapi sudah electric full injection dan sudah DOHC. Electric foldable, terusan ada idling stop, terus ada DOHC. Ini mobilnya napasnya panjang. Gigi 3 aja bisa 80, saya tahu. Dari segi manuver, responsifnya, dan radius putarnya, dan yang tadi kita udah coba AHC-nya ya. Dan itu teruji. Yang bikin enak lagi, di bawahnya nggak pusing. Bener-bener nggak pusing, bener. Enak di bawahnya juga, stabil. Biasanya kan suka pusing, biasanya suka pusing ya. Saya juga kemarin sempat bawa mobil yang lebih ini lagi, agak pusing malah. Pas turun kok kayak begini, ini enggak. Nah, tapi sekarang yang NIK 2024 tetap masih bisa diberikan yang terbaik. DP dan angsurannya silakan. DP-nya di 15 juta. Angsurannya? Kalau yang matic-nya 20 juta. 20 juta. Angsurannya kan di 4,3. 4,3. Aku kasih 4 juta. Saya nawar lagi. 39 ya?
39 bisa aja nanti langsung kontak Nonik aja. Oke. Bisa langsung ke sini ya. Iya, boleh. Lebih baik di sini. Lebih baik di sini, benar. Tagline. Lebih baik beli di sini, lebih murah, lebih cepat dan lebih profesional. Iya, prosesnya cepat kok. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Untuk cover areanya, Om. Jadi Suzuki Citra Asri Buana itu mengcover area plat B, plat F, plat A, plat T. Plat T. T Karawang gitu kan. Betul. Untuk plat F-nya itu sampai ke Sukabumi, Cianjur, Bogor. Okay. Kalau plat A-nya itu sekitar Serang dan wilayah Banten. Gitu kan. Kemudian plat B-nya itu Jabodetabek. Gitu. Untuk plat E dan plat D bisa cash. Nah, ataupun kalau misalkan di luar daerah Jawa, Sumatera segala macam, kita bisa cover kok Om, cuman dia hanya bisa cash aja. Cash only aja. Wah, luar biasa. Nah, sobat-sobat ada yang mau sampaikan lagi kira-kira? Itu yang tadi kita bicarain dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi buat sobat-sobat mau mendapatkan yang jauh lebih murah dan mau mendapatkan komparasi lagi, langsung serius telepon ke Mbak Nunik. Iya, oke. Saya dari Drosa Auto pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nunik dari Suzuki Citra Asri Buana. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.